perbedaannya nih teman-teman. Lihat perbedaannya. Perbedaannya ya. Yang ada tigernya sama yang tidak ada. Tidak ada. Beda banget kan? Hey teman-teman, balik lagi di channel aku ya teman-teman, di channel Sri Kandi Reptilia. Hari ini aku kembali lagi ditemenin sama Mbak Intan. Mbak Intan ya? Iya. Dia selalu setia menemaniku. Oke, masih di tempat yang sama teman-teman ya. Seperti di kemarin, di cafe. Di Just biasa. Cafe. Di Just Cafe. Dan kayak besok sama orang biasa. Asik banget emang tempatnya di sini, nyaman ya. Gimana Bintang? Hari ini kita bahas apa ya? Kita bahas ular yang kita bawa aja. Seperti seperti apa? Janji kita yang kemarin ya. Kita mau bahas varian Mowgli. Varian Mowgli. Nah kebetulan di video kemarin kan varian Mowgli-nya cuma ada kombinasi dua gen namanya, dua gen sama satu gen Mowgli, yang satunya Mowgli normal, yang satunya Mowgli dan Mowgli Platinum teman-teman. Jadi hanya dua kombinasi. Nah kali ini teman-teman kita bawa nih satu varian Mowgli empat kombinasi gen teman-teman. Jadi lebih banyak kombinasi. Oh ya, sebelumnya kita keluarin dulu nih Mowgli Platinum sama Mowgli normal ya teman-teman ya. Kita keluarin dulu ini ntar. Oh. Nah ini yang Mowgli normal kemarin teman-teman. Gimana agak rewel? Oh, mulut nyisa. Ketahuan deh. Nah, itu waduh dong. Nah. Ini Mowgli Platinum yang kemarin, teman-teman. Pasti kalian penasaran ya di dalam kantong ini. Ada satu lagi, teman-teman. Ya, kejutan apa aja. Sebelum kita bahas yang lebih rumit, empat kombinasi mob kita ulas dulu ya guys ya, ini lebih mendetail lagi guys, mulai dari ini Mowgli normal. Coba yang tadi jelasin apa sih yang paling mencolok dari Mowgli normal ini. Kalau Mowgli normal ini kepalanya itu agak silver, dan ini badannya yang samping ini mulai silver, nggak hampir silver semuanya loh ya, nggak agak silver. Ini nggak kelihatan guys soalnya malam dan dia mau shading. Coba kalau dia udah shading pasti dia cantik, dan ini silvernya kelihatan. Kalau kalau misalkan apa Mowgli yang kualitasnya lebih bagus ya guys ya. Nah ini kan kontes biasa nih. Ada Mowgli yang kualitas lebih bagus, Mowgli normal yang kualitas lebih bagus. Nah lebih bagus lagi. Ininya nggak ada, nggak ada, nggak ada bintik-bintik putih gitu guys. Cuma sampingnya kan ini nih ada. Ini nggak ada. Ini warnanya agak, pokoknya bagus silver. Agak sama kualitasnya. Tone putih di samping tubuhnya ini. Nah, yang paling ciri-ciri yang paling mencolok dari Mowgli normal itu adalah warna dari sisi samping tubuhnya ini, guys. Ini warnanya kesilveran ya, kesilveran. Nah, kalau misalkan ini kepalanya,
semakin dia besar nanti, ini akan juga mengikuti silver. Dia semakin semakin besar akan berubah warnanya menjadi silver sampai nanti ke sampingnya, samping giginya, samping badannya. Itu ciri khas dari ini, nggak kelihatan soalnya mau shading, shading dari ini malam. Nah, kalau yang ini guys, ini kan multi platinum nih ya. Nah, multi platinum. Kalau orang apa penghobi reptil ya, lihat dari sisi sini aja nih, sisi sini aja. Sampingnya, sisi samping sini nih. Itu mereka pasti akan ngira kalau ini tuh ada campuran tigernya, ada campuran mock tigernya. Padahal enggak, teman-teman. Enggak ada. Kenapa? Kenapa enggak? Karena indukannya itu enggak ada mock tigernya. Indukannya enggak ada mock tigernya. Dan yang paling apa yang namanya? Yang paling bisa membedakan kalau dia enggak ada campuran tigernya itu, kita lihat dari motifnya. Motif belakang kepala leher sampai dengan ini tuh nggak ada tigernya. Kalau misalkan dilihat dari sisi sini aja, mereka pasti akan ngira kalau ini ada campuran tigernya. Nah, kalau dilihat dari sini belakang kepala sampai sini nih, itu nggak ada tigernya. Dia murni mutley dan platinum aja, jadi dua gen aja. Dan yang mencirikaskan dia ada campuran pelatihnya itu ini, teman-teman, dari lidahnya, teman-teman. Coba dilihat deh, mungkin ini nggak kelihatan soalnya malam ya. Biasanya kalau pelatih itu lidahnya pink. Ini nggak kelihatan soalnya malam. Coba dilihat, Mbak Intan, bedain lidahnya Motley normal sama Yana. Coba bedain. Enggak, ini pink, ini biasa. Beda ya, teman-teman ya. Yeah. Ini yang ada campuran platinumnya, lidahnya pink, teman-teman. Memang enggak kentara sih. Cuman pasti oke, okay, Intan. Sekarang kita keluarin yang tadi empat. Bikin penasaran. Penasaran dan ingin mau keluar berontak dari kantongnya. Kita masukin ini dulu ya guys. Kita masukin ini dulu kantong. Ini aja. Kita keluarin yang empat kombinasi. Jadi ini ada kombinasi tiger, mutley, platinum dan sunfire, teman-teman. 4 gen. 4 gen, teman-teman. Bentar ya. Ini rela nggak mau dimasukin. Kita masuk. Kita keluarin yang ini. Okay. Nah, ini dia anaknya. Yang tadi memberontak, ingin cepat keluar, ingin cepat dikenalin ke teman-teman nih. Ini dia, teman-teman. Ini kombinasi 4 gen, teman-teman. Jadi kombinasi tiger, motley, platinum dan sunfire. Nah, kalau ini ada tigernya, teman-teman. Beda sama yang ini. Beda sama yang ini ya, teman-teman. Siapa? Coba lihat motifnya nih, teman-teman. Coba agak ke sini. Kelihatan enggak? Ini yang ada tigernya. Mbak, lebih detail lagi melihatnya. Ini baru shading kok. Coba lihat perbedaannya nih, teman-teman. Lihat perbedaannya ya. Yang ada tigernya sama yang tidak ada. Tidak ada. Aduh. Beda banget kan? Oke, kita ulas satu persatu.
satu gen yang menempel di badan si ular ini ya teman-teman. Yang pertama ada gen tiger. Tiger. Sama. Tiger ini kelihatan banget. Ini di atas. Ciri khasnya dari motif tiger. Ciri khas dari tiger ini sendiri, nah ini ada apa? Garis. Garis tengahnya. Ini di punggungnya. Corak garis tengah. Nah, karena ini kan nggak ada. Ini kan cuma apa? Strap kayak gini. Nah, yang di bagian belakang kepala ini sampai ke sini, belakang leher sampai leher, ini ciri khas dari tiger klasik. Dari tiger klasik. Kemudian mengarah ke belakang sampai ke badannya, sampai ke ekor. Itu ciri khas. Itu ciri khas tiger strip. Kemudian untuk mop yang kedua nih. Mop mutley. Dilihat dari kepalanya silver. Coba lihat kepalanya teman-teman. Coba lihat kepalanya silver. Warna kepalanya ini kesilveran teman-teman. Nah itu ini ciri khas dari mutley itu sendiri. Ini sampingnya ini bersih, nggak ada motifnya. Terus ini ada garis. Nah garis kepalanya ini nggak putus teman-teman. Lihat. Enggak mau, enggak. Tenang dong, ah di review dong. Ah, di review enggak mau tenang. Ini kan garisnya enggak putus nih. Ciri khas dari motif itu sendiri. Dan warna itu yang paling penting. Warna silver ya teman-teman. Dari kepala. Dan ini sampingnya bersih, enggak ada motifnya. Oke, terus yang ketiga Intan. Apa? Mop platinum. Mop platinum, gen platinum juga menempel di tubuh ular ini. Nah, ciri khas dari platinum sendiri adalah dari lidah. Lidahnya itu pink. Nah, yang paling mencolok dari mop platinum itu sendiri adalah dia dari apa ya? Ini dari warna ya? Warna gengnya. Warna kuning. Ini coba. Ada campuran sunfire-nya dan ini bayangan hitam. Ini apa? Ini enggak tahu ketangkap kamera apa enggak. Lihat. Ini ada bayangan hitam di bawah garis ini yang tebal. Itu ciri khas dari sunfire-nya sendiri teman-teman. Nah kalau ini kan coba bedain warnanya mana. Nah ini kan kuning-kuning biasa teman-teman ya. Kuning, hanya kuning aja. Ya nggak ada bayangan hitam. Maksudnya dari segi warna pelati nih. Dari kita lihat dari pelati. Ini hanya kuning aja. Nah ini yang tercampur dari sunfire ada kuning ke oranye-oranyean teman-teman. Ada warna kuning ke oranye-oranyean. Coba di kamera jelas apa enggak ya? Ini beda banget teman-teman. Soalnya ini campurannya itu platinum sunfire. Ya, lihat. Entah ketangkap kamera atau enggak. Lihat. Seret. Ini ada apa? Kuning ke oranye-oranyean. Oranye-oranyean itu ciri khasnya sunfire. Tapi yang paling bisa ngebedain, yang paling mencolok dari apa sunfire adalah corak hitam ekornya. Corak hitam ekornya nih dan bayangan bayangannya di bawah garis tebel hitam ini. Kelihatan enggak? Itu yang paling membedakan khas dari sunfire sama rumit ya teman-teman ya. Ini kalau orang awam nggak mungkin di apa sulit pasti ngebedain. Ya aku aja juga sulit pas ngeluarin. Nah memang harus benar-benar butuh kejelian dan ketelitian ketika
kita memandang visual ular yang mempunyai gen-gen yang lebih dari satu atau lebih dari dua, teman-teman. Kalau yang ini nih. Nah, kuncinya teman-teman, kuncinya kalian harus mempelajari dulu basic-basic mob. Basic-basic mob, kenali basic-basic mob itu sendiri. Nanti ketika kalian akan ketemu combo, ketemu ular dengan basic mob, dengan mob combo, kalian akan bisa mengenali ular itu sendiri. Mengenali mob-mob dari ular itu sendiri. Mungkin nanti mudah-mudahan ya teman-teman di tahun depan kita bisa produksi lebih dari 4 ya teman-teman ya. Lebih dari 4. Jadi 5 gen sampai 6 gen teman-teman. Tuh, bakaran lebih bingungin lagi nih. Mudah-mudahan tahun depan. Karena memang mob Mutley ini adalah salah satu mob favorit Cupertil teman-teman. Produksi Mokmokle ini teman-teman, yang berbau-bau Mokmokle. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita tahun depan bisa produksi 5 gen sampai 6 gen Mokmokle, Tiger, Sunfire, Platinum, dan Super Tiger. Mudah-mudahan ya teman-teman, doain aja bisa meluncur dengan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kalian nggak pusing dan nggak bosan dengerinnya, karena ini benar-benar penting banget buat edukasi breed Piton Reticulatus teman-teman, apalagi yang mob. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan cukup di sini dulu video hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm in the bird, but I have to stay afloat. It's nice be a person you don't want. Can somebody take me other thing going to do? Where's the life I? Where's my shy? Who is this calling?